Ketemu lagi di Vemoto Vlog. Wah, sekarang ngantor tiap hari pakai ZX nih. Kita rasakan bagaimana rasanya. Beginilah rasanya naik ZX tiap hari ke kantor di Jakarta. Rasanya ya kayaknya sih biasa aja ya. Enggak, bukan. Rasanya itu nanti boros atau enggak gitu ya. Worth atau enggak, pegel atau enggak gitu. Tapi kalau dibilang enak mah pasti menyenangkan sih. Yang penting gak kena macet parah aja. Enak cuy, jalanannya pagi-pagi masih kosong. Masih bisa narik-narik lah. Bagi kalau pagian gitu ya, berangkat jam 6 gitu ya, harusnya bisa ini dulu nih, apa namanya, morning ride dulu ke Sudirman kayak gitu ya, jam 6, setengah 6 lah. Morning ride. Kita speeding-speeding kecil. Ini udah agak rame lah jam segini, jam 7 kurang. Kita dari Pluit berangkat ya, karena sekarang tinggal di Pluit, jadi ke Pulau Mas tuh ya sejam doang lah. Bensinnya boros kali ya. Gak tau nih bensin habis berapa. Ini masih tinggal 2 nih. Belum ngisi, ntar ngisi. Kalau kosong jalanan gak usah ragu. Tapi cukup sih 10. Gua sih biasanya 10 RPM-nya di 10 doang. Gak sampai ngelimit-ngelimit gitu lah ya. Limit mah tuh nggak nyampe ininya, apa namanya, panjang jalannya. Baru juga ngelimit udah ngerem lagi ya, cepet rusak motornya kalau begitu mah. Kan ini bukan di sirkuit, 10 lah maksimal, 10 udah ganti gigi. Tapi kadang gue di bawahnya ya, tergantung feeling aja. Udah ngerasa udah agak-agak kenceng ya, udah ganti aja. Kencengnya juga udah pas gitu loh. Mudah-mudahan knalpot aman lah ya dari polisi. Karena pagi-pagi polisi jarang razia. Yang penting jangan digeber-geber knalpotnya, biasa aja. Lagi kita lewat ring 1. Gua lewatin ring 1 nih, lewat pusat nih, Monas, Monas. Kalau kita cornering dulu di Monas. Jangan-jangan. Menyenangkan sekali. Ini karena istri gua lagi pengen pakai motor, jadi Villano dia pakai. Gua mau nggak mau pakai ini. Sebenarnya sayang ini sih ya, dia tiap hari dipakai ya, sayang kilometer. Mau dipakai setiap hari, tapi ya udahlah. Seneng mah seneng banget lah, pakai, bisa pakai tiap hari, tapi ada rasa gimana gitu ya, sayang gitu. Dipakai tiap hari, kilometer nambahnya banyak. Ya kan kadang orang pengennya motornya masih low kilometer gitu, walaupun gak dijual. Tapi ya udahlah, nikmatin aja lah. Kalau harus pakai tiap hari ya udah pakai tiap hari dulu. Nikmatin aja. Oke, tiap hari menyenangkan malah. Ya, hal yang nyenengin tuh ada harganya lah ya. Ada harga yang harus dibayar. Ya, mudah-mudahan motornya awet di gua nih. Jadi jual-jual. Soalnya ya udah ini sih, gua udah cocok sama motornya. Mungkin nanti kalau bosen kita warna, rubah warna. Ijo, ijo, ijo. Setengah 8 lah atau jam 8 kurang kayaknya. Kayak itu gua kalau pakai Villano ya, nggak tahu kalau pakai ZX. Kalau baunya lebih kenceng ya mungkin lebih cepet, setengah jam kali. Ngelewatin pasar apa ya, gua nggak hafal juga nih. Oh, kita ke arah Cideng. Nah,
kita nanti lewat situ, rumah sakit Tarakan. Untung sekarang kerjanya dari fluid ya, tiap hari pakai jetek nggak terlalu jauh cuy jaraknya, paling cuma 20 kiloan, berarti seliter doang, bolak balik 2 liter. Balik 30.000 sehari, 30.000 berarti seminggu 150.000 ya, sefull tank. Iya bener, full tank kan 150.000 itu perkiraan kasar, kalau macet kalau apa segala macam kita nggak tahu, bisa jadi lebih murah atau malah lebih mahal dari perhitungan. Cuacanya enak ya, agak mendung-mendung dikit, nggak terlalu panas. Ini udah lama nggak hujan soalnya nih, aduh. Cuaca panas terus, motoran tuh, aduh, rasanya gimana gitu ya. Baju basah terus, keringetan. Begitu debunya kan, polusinya banyak banget dah. Kalau nggak hujan-hujan tuh. Asyep, asyep. Jadi kita lewatin Monas dulu. Ini nama daerahnya apa ya? Gak tahu nih, gak ngerti. Mulai masuki kawasan macet. Sabar, sabar. Ya beginilah tiap pagi, barbar. Itu normal sih di Jakarta. Wow, lihat. Macetnya juga masih bisa ditoleransi kalau udah di dalam kota Jakarta ya. Kalau yang macet parah tuh yang dari penyangga, macetnya masuk ke kota apa, ke Jakartanya. Kalau dari Jakartanya macetnya macet biasa paling. Maksudnya nggak signifikan macetnya. Apalagi naik motor. Jadi kalau kita lewatin daerah-daerah ring 1 gini nih, banyak banyak ini kayak pas pampres, kantor pas pampres gitu ya, ya gitulah, militer, polisi. Ya gasnya pelan-pelan aja. Giginya gigi tinggi gini, nah gigi. Jadi suaranya nggak terlalu bising gitu, jadi aman loh. Jangan sekali-kali lu geber-geber, ya lu cari mati. Kita mah sopan santun aja, yang sopan aja lah. Slow-slow. Lagian ngapain juga ya geber-geber, ya tolong jangan lu kebut-kebut gitu lah. Giginya gigi tinggi gitu, gigi 4, terus gasnya pelan. Jadi suaranya nggak kedengeran cuy. Nah, apa tuh, gue juga emang nggak terlalu kenceng ya, aman jadi. Oke, udah sampai di Monas. Kawasan Monas ya. Ini yang depan Balai Kota nanti. Ada gedung Antara juga. Nah, tuh dia Monasnya. Ini patung apa ya? Gua nggak tahu deh. Aku tidak mengerti. Oh, jalanannya enak banget nih. Kayaknya orang pada kebut-kebutan di sini, cuy. Malam tapi. Cuma janganlah tuh ketangkep sama pas pampres lu. Jadi perkara. Nah, ini udah enggak boleh sekarang, udah clear, udah banyak ini yang jaga. Jadi malam-malam udah kayaknya udah jarang kali ya. Tahu juga deh. Soalnya udah
udah nggak ada. Monasco tuh kayaknya udah pada ini lagi, pada pindah kali ini ya, mainnya di Antasari, udah nggak di Monas lagi. Wah, enak banget kerja pakai motor yang tenaganya pas gitu ya, bukan tenaganya over nih, nggak lambat tapi nggak terlalu gede juga, tenaganya pas banget lah, enak. Ini tikungan, kalau mau balapan bisa nih nikung sini, belajar menikung. Kalau nggak salah tadinya di sini deh mau jadiin tempat sirkuit, nah, gua nggak tahu deh, tapi tepatnya katanya daerah-daerah sini. Ke kiri RSPAD. Ini Senen. Depan ngolong. Jagat Prabowo siap menangkan Prabowo Gibran. Mantap. Ayo kalian milih siapa? Boleh-boleh saja, yang penting jangan ribut-ribut. Hak kita cuy kalau milih itu. Udah setengah delapan. Baru setengah jam. Ayo kita ngacir. Ih, kosong. Kencang juga dia bapaknya. Wow, asik. Ini motor apa ya? Vega R kali ya. Iya, kayaknya Vega. Delapan puluh dia. Kencang juga ya. Vega atau apa? Kayak nggak kenal motor. 80 dia cuy, 90. Bebek sekarang kenceng-kenceng ya. Ini lo kalau siang-siang jangan lewat atas ya. Kalau pagi masih nggak apa-apa lah. Kalau siang ada razia. Bahaya lewat sini mah. Ini nggak boleh motor lewat sini kalau siang-siang. Kalau pagi-pagi masih boleh. Biar nggak macet tapi. Nah, habis itu kita lewat jalur lambat lagi. Jangan ya, habis kali-kali kalau lewat atas lo di sini sering ada razia apa sih? Nggak bisa kemana-mana lo. Udah nggak ada putaran balik. Kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau pagi nggak masalah lewat situ. Iya, makasih ya. Full tank cuy, 100.000 doang. Karena masih ada isinya tadi. Masih banyak. Cukup sekali lah buat seminggu ini. Mudah-mudahan. Jadi enggak terlalu. Jadi 150.000 bensin seminggu. Ya, masih worth kali ya. 200 lah, jangan 150 banget kali. Kan pasti nyisain lagi buat baliknya, apa namanya, pas udah sampai di rumah gitu, biar nggak kosong-kosong banget. 200 sebulan 800 bensin doang. Kalau Villano gocap 2 hari, gocap bisa 2 hari
100.000 itu ya tipis ya. 150 lah. Seminggu 150.000. Kalau villa no, ini 200.000. Enggak apa-apalah. Nah, ini mahal servisnya ntar. Sampai di Cempaka Putih, sudah melewati ini lampu merah Pulau Mas. Pulau Mas deket cuy, setengah jam. Padahal gue ngerasanya jalannya pelan gitu ya, ngegasnya kan kali ngegas 60, 60, 70 tuh gampang banget, punya lebih cepet.